hanya pengalaman pribadi aja sebagai seorang emak ya, sebagai seorang katakanlah pembina yayasan, tapi saya lebih berbicara sebagai seorang emak. Saya nggak tahu bapaknya seorang jenderal. Dia membuka rumah makan dengan nilai di Malaysia, dia itu dikasih biaya oleh orang tuanya satu. Karena doa, apalagi doa ibu, itu adalah doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Membumikan saya, terima kasih kepada saudara-saudari, para orang tua, dan Tuhan. Kalau dan hak yang berhubungan dengan gelar yang diperoleh, semoga mendapat rahmat dan jaya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 1945. Untuk mengabdi pada masyarakat, agama, bangsa dan negara. Ya, 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 ya
bahagia bagi dunia. Kita semua menikmati suasana kebahagiaan. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita melaksanakan wisuda yang ke-67 dan setelah menurunnya pandemi COVID-19, inilah pertama kali kita melaksanakan wisuda bersama dengan orang tua yang dilaksanakan sekaligus. Mudah-mudahan pelaksanaan kita hari ini tetap mematuhi protokol COVID-19 dan insya Allah berjalan dengan lancar. Harapannya gimana, Pak? Harapan kita tentunya para wisudawan yang diwisuda hari ini dapat berkontribusi konkret di tengah-tengah masyarakat dengan tadi adanya kerjasama dengan pemerintah Kota Medan. Tentunya keberadaan para alumni dapat diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat dalam mengimplementasikan kompetensi yang telah ditempuhnya di Universitas Pembangunan Pancasila. Hari ini juga dari 564 wisudawan yang diwisuda, ada beberapa sarjana terbaik dengan predikat sangat memuaskan atau cum laude. Salah satu adalah dari Polda, Bang Beni. Bang Beni Ricardo. Ya, salah satu wisudawan kita di Magister Hukum ya, Bang ya. Bang Beni Ricardo dari Polda menjadi wisudawan terbaik cum laude dengan IPK 4,000. Mudah-mudahan bermanfaat kepada masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kepolisian Republik Indonesia dan Polda Sumatera Utara.